menghancurkan hawa nafsunya. Hawa nafsu itu ada berapa? Ada dua, Pak. Yang pertama nafsu syahwat, yang kedua nafsu syubhat. Kalau nafsu syahwat itu godaan dunia, tidak terlepas dari tata, harta, tata, wanita, dan kuota sekarang mulai. Karena masuk udah. Kalau syubhat, godaan pemikiran, keyakinan yang kotor akibat karang ngaji. Alhamdulillah pada siang hari ini Babe berada di gedung GDT Kecamatan Bojongroa Kidul. Itu gedung dakwah terpadu. Alhamdulillah pada siang hari ini Babe sudah ketemu dengan Dr. Haji Yusuf Bahrudin LC/MPD yang telah memberikan tausiah pada kesempatan siang hari ini di bulan suci Ramadan. Pak Ustaz, ada beberapa pertanyaan sehubungan dengan Ramadan akan berakhir, yaitu di sebelum hari terakhir itu adalah malam-malam ganjil, malam-malam Lailatul Qadar. Nah, pertanyaannya untuk biar warga masyarakat semua tahu, apakah itu hanya dilaksanakan di masjid atau boleh di rumah? Tentu saja kalau pusat ibadah itu ada di masjid. Makanya nanti dengan Lailatul Qadar ini kan nanti ada syariat itikaf. Jadi mau tidak mau, perbuatan baik itu harus terfokus di masjid siang dan malam. Tetapi kalaupun ada orang yang kemudian melakukan kebaikan di luar masjid, itu juga silakan saja. Cuma nanti tentu saja kalau ingin mendapatkan yang sempurna Lailatul Qadar, tentu ada syarat-syarat yang mesti ditempuh. Ya, di antaranya harus berada ataupun senantiasa melaksanakan sunnah itikaf itu, Be. Ya, begini Ustaz, satu lagi, bagaimana kalau aktivitas seseorang itu misalnya dia orangnya grab siang hari atau orangnya pedagang atau dia sebagai guru, untuk melaksanakan siang hari kan tidak memungkinkan. Apakah bisa dilaksanakan hanya malam harinya aja? Ketika Babe ada perlombaan, pasti Babe harus mencutikan, meliburkan beberapa kegiatan karena kita ingin ikut festival, karena kita ingin ikut perlombaan yang sangat penting. Dan ini perlombaan terbuka. Silakan siapa yang bisa mengorbankan waktu, tenaga, dan harta, maka dia dapat Lailatul Qadar. Ini bukan hal yang gratis. Nah, dulur Babeh, ini yang terpenting. Barangkali Rasulullah mencontohkan apa yang susah pada malam Lailatul Qadar. Yang pendek-pendek aja biar dulur Babeh dimanapun berada. Alhamdulillah untuk tahun ini kemudiannya kita akan kembali melaksanakan pada pemahalannya. Yang paling doanya itu ya, Allahumma innaka afuwwun ghafurun ghafurun. Itu aja. Jadi bulan ini adalah bulan yang kemudian apa namanya dimohonkan ketika pas terakhir setelah kita mengorbankan fisik kita, harta kita, kemudian juga waktu kita, ya, dan yang terakhir adalah waktu-waktu di Lailatul Qadar itu, yaitu istikharah. Babe, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Babe bertemu salah satu penerima bantuan dari masjid dari GDT PC Bojongroa Kidul. Ibu siapa namanya, Bu? Ibu Siti Aminah dari masjid apa? Masjid Al Jihad. Bagaimana Ibu perasaan Ibu setelah menerima bantuan atau bingkisan dari GDT ini, Bu? Merasa senang, merasa senang ya. Ini isinya diantaranya ada beras, apa lagi? Mie, oh banyak ya. Ya, terima kasih, mudah-mudahan Ibu bahagia dengan bantuan bingkisan dari gedung Islam terpadu pada kesempatan Bojong Roa Kidul. Terima kasih ya, Nurun Ibu. Selamat siang. Alhamdulillah, Nurun Babeh pada siang hari ini bertemu dengan Dr. Agnes Nurdin Amir sebagai Ketua PC Bojong Roa Kidul. Bagaimana Pak Ustadz Damang, Pak Turun, Pak Turun, saya Babeh, terima kasih. Pak Ustadz, ini dalam acara kalau lihat dari ini motivasi sedekah di bulan Ramadan. Ya. Ini perlu diketahui berapa ini sih jumlah yang dibagikan pada siang hari ini, berapa bungkus? Ya. Alhamdulillah Babeh, pada kesempatan ini kita akan memberikan santunan, kemudian juga kadede Ramadan gitu ya. Total seluruhnya adalah 239 penerima manfaat. 239 penerima manfaat. Itu sasarannya mana aja? Yang pertama adalah dari para mubalig dan mubaligot, betul. Kemudian juga para asatidz diniyah, betul, sebagai pelaksana, dan juga para pengurus, pensi dan pensistri sebagai pelaksana. Dari kalau mau daupanya ada berapa orang? Alhamdulillah pagi.
alhamdulillah untuk kaum kaum suapannya ada 75 orang. 5 orang. Jadi kalau dijumlahkan semuanya sampai 239. Jumlahnya berapa itu? Kalau dirupiahkan jumlahnya berapa? Jumlahnya itu sampai 35 juta lebih. Dana itu didapat dari mana Ustaz? Donaturnya dari mana? Apakah ini dari dalam PC sendiri atau ada dari luar donaturnya? Alhamdulillah, Bapak, ini adalah penggalangan dana itu dari kita untuk kita. Kami para pengurus juga dengan para jamaah, para donatur se-Bojonggoloak Kidul. Alhamdulillah dalam beberapa waktu terakhir ini kita juga alhamdulillah sudah ada komunikasi dengan Ikhwatul Iman, Ahli Iman Sijamiah di luar negeri. Masyaallah, di Singapura. Di Singapura. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita juga ada impact yang masuk dalam negara kita yang juga ikut mensukseskan acara ini. Jadi memang momennya Ramadan ini, Babe, momen kita berbagi sebagai bulan bersedekah. Bulan penuh barokah, bulan barokah hanya doa aja. Ya mudah-mudahan besar harapan kita semua, mudah-mudahan para agnya atau para pengusaha yang ada di sekitar Bojonggoloak itu usahanya semakin maju. Amin, ya, amin. Begitu pun saudara kita yang ada di luar negeri, di mana luar negeri Ustaz? Di Singapura. Alhamdulillah. Salam juga, katakan salam buat orang-orang Singapura. Kepada Ikhwatul Iman, saudara-saudara kami di negeri Singapura, terima kasih atas infak dan sodakohnya yang telah sampai, yang telah kami terima. Alhamdulillah sangat membantu, dan kami doakan kepada Ikhwatul Iman yang di Singapura senantiasa diberikan balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini momen Ramadan, momen dijabahnya doa doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Bu Haji, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Ibu setelah membantu saudara-saudara kita yang dalam kehidupan saat ini kurang beruntung, bagaimana? Alhamdulillah buat saya pribadi dan keluarga tentunya, mudah-mudahan ini suatu kebetulan ya, tapi mudah-mudahan Allah memberikan izin kepada kami untuk disalurkan lagi kepada yang membutuhkan. Amin. Semoga kami semua bisa istiqomah dalam terus-menerus yang membantu yang membutuhkan, kemudian amin, juga terkait dengan program-program yang ada di GDT. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Ada ridho dari Allah. Amin. Bu Haji, jadi donatur di PC Bojonggoloak itu sejak kapan? Dari madrasah Al-Fatihah. Senior di sini ya. Itu asli ininya dari Nabi Muhammad 2015. Terima kasih Bu Haji. Mudah-mudahan usaha Bu Haji semakin dimudahkan, semakin diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga Ibu ada dalam kesehatan dan senantiasa menjadi orang-orang yang takwa. Alhamdulillah kebahagiaan pada siang hari ini kita bersama, sehubungan pada siang hari ini juga acara dalam berkah di bulan Ramadan dihadiri oleh Ibu Ketua Persistri Kecamatan Bojonggoloak Kidul yaitu Ibu Hajah Komariah. Ya, selamat siang Bu Hajah. Dan ini sebagai penasehat dari Persistri Ibu Erna. Terima kasih. Ini sebelah Babe, salah satu taskin dari PC Bojonggoloak Kidul. Ah, baik Bu, ini kegiatan ini sudah dilakukan berapa lama di PC Bojonggoloak Kidul, terutama di Persistri pembagian-pembagian setiap bulan Ramadan? Kurang lebih sekitar 5 tahunan. Rutin setiap bulan Ramadan. Setiap bulan Ramadan. Ibu, itu sasarannya hanya ke anggota Persistri atau ada di luar anggota Persistri yang mendapatkan bingkisan bulan Ramadan ini? Tidak, tapi hampir seluruh pengurus dari jenjang PC, PR sampai PC semuanya dikasih. Alhamdulillah. Kemudian juga asatuzah dunia dari seluruh PC Bojonggoloak itu. Ibu, itu kira-kira jumlahnya ada berapa ibu-ibu atau yang remaja berapa gitu? Kalau jumlah sekecamatan Bojonggoloak Kidul, jumlah yang diberikan santunan, betul. Itu kurang lebih 250. Mas, pasnya 249. Banyak juga ya punya. Itu mencakup tiap-tiap masjid yang ada di lingkungan. Ya, ini seluruh PJ di PC Bojonggoloak Kidul semuanya dapat. Dari pimpinan PC, pimpinan ranting, pimpinan PD se Bojonggoloak Kidul.
juga guru-guru mantra Sardinia Bojong Wakidul, termasuk juga para duafa. Nah, Bu Haji Erna sebagai sesepuh atau penasehat di PC, apakah ini akan berlanjut di kira-kira atau apa, ada peningkatan atau bagaimana Bu pengalaman Ibu? Alhamdulillah kalau saya lihat dari tahun ke tahun itu semakin meningkat ya, dengan beberapa tahun yang lalu terus setiap tahun ada peningkatan. Ada peningkatan ya. Mudah-mudahan ini bisa selamanya dan terus lebih baik lagi untuk aktivitas atau gerakan amal soleh dan berkahnya Ramadan. Terima kasih Bu Haji. Ya, silakan. Dan ini kegiatan ini tidak hanya dilakukan pada bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan biasa juga. Tetapi setiap bulan juga ada. Hanya yang menerimanya terbatas tergantung dana yang ada. Oh, iya. Tapi khusus doa apa kalau pada bulan-bulan biasa itu doa apa? Mustahik kalau setahun sekali ini adalah seluruh pengurus. Ya, terima kasih Bu Haji. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir khusus di tasbih sosial ya, Ibu Hajah Mina. Kaum duafa ada berapa orang yang terlingkup di PC Bojong Wakidul ini? Khusus kaum duafanya. Kira-kira 100 orang. Kira-kira 100 orang. Terus itu tiap bulan bergilir mereka menerima. Dilaksanakan di GDT atau di tiap-tiap masjid? Masya Allah, luar biasa. Kalau begitu ibu-ibu terima kasih. Mudah-mudahan itikad baik ibu-ibu ini menjadi kredit poin di hadapan Allah dan kebaikan ibu dibalas oleh Allah baik di dunia atau lebih kelak di akhirat nanti. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian acara kegiatan Ramadan dan gas berangkat amal soleh telah berjalan lancar di PC Bojong Wakidul. Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus, juga ketua PC sampai dengan anggotanya, terutama Badan Amil Jakarta atau Las Jakat ya. Las KLT Persis Bojong Wakidul. Ya, Bang Irfan, terima kasih. Bapak sudah diterima di sini. Ya. Terima kasih banyak. Bapak, nohon. Sebagai mewakili donatur, kami sangat bersyukur ya, berbahagia karena kepercayaan para donatur kepada kami. Amin. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Tri.